Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar kawanku semua? Saya doakan semoga kawanku semua di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keberkahan tentunya. Hari ini Ahad, saya cuti berniaga tapi makan tetaplah makan. Saya masak di rumah, yaitu masak terong oyster sauce. Terong oyster sauce ini bahannya adalah simple sangat-sangat, tapi rasanya luar biasa dikarenakan ada gurih dari oyster sauce dan masam dari sedikit masam dari rasa cukanya. Nak tahu resepi ini yang simple dan bisa buat tambahan hidangan di meja kawanku semua? Silakan tengok video Mimi Sayid. Jom kita tengok bagaimana cara masaknya. Dapur Mimi Sayid. Bismillahirrahmanirrahim, dan inilah bahan-bahan untuk masak terong oyster sauce, yaitu terong yang saya sudah potong rendam dengan air garam. Bumbunya adalah bawang putih yang chop, cili api potong kecil, daun bawang saya guna agak banyak potong kasar, cuka, oyster sauce, dan kecap ikan atau fish sauce. Fish sauce ni saya guna apapun brand, di rumah saya ada ini dan saya guna ini. Dan jom kita tengok bagaimana cara masaknya. Tahapnya, kita goreng terong yang kita sudah rendam air garam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah terong sudah masak, saya tak nak biarkan dia hitam, macam ini pun sudah cukup. Kita angkat dahulu terong itu. Kurangkan, saya guna minyak yang untuk lepas kuning terong. Lalu kita tumis bahannya, yaitu bawang putih. Biarkan dianya sampai harum atau brown color. Untuk menaikkan bau wanginya ini, apinya jangan besar-besar. Kita masukkan saya letak air sedikit. Sedikit saja. Lalu saya masukkan pisau. Satu tujuh.
Oh, lauknya lauknya sangat menyengat. Super. Dan oil sauce. Saya tak tambahkan gula, garam, dan ini saja sudah cukup. Saya lalu masukkan bawang, daun bawang, dan terong. Memangnya sudah tidak cukup. Nah, sudah siap. Dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan drop komen. Jumpa lagi di video lebih saya yang akan datang. Bye. Masanya saya makan terung. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman rasanya. Dia ada rasa masam dari cuka dan gurih dari oyster sauce. Selamat mencoba kawanku semua. Jangan lupa like, subscribe, dan drop komen. Jumpa lagi di menu Indonesia yang akan datang. Bye.